Halo guys. Kembali dengan kita di OSIS, obrolan seru inspirasi siswa. Wah, udah lama banget ya kan Teh ya. Kita enggak berjumpa di OSIS lagi nih. Bener. Karena udah kita sempat beberapa vakum ya, beberapa vakum ya. Bener banget. Berarti udah lama banget ya. Iya, benar banget. Hampir setahun nih ya. Iya. Lama banget ya, udah setahun aneh. Baru aktif lagi nih sekarang. Akhirnya kita bisa menemani kalian lagi ya guys ya, penonton. Sebelumnya kita belum perkenalan nih. Oh iya. Perkenalkan nama saya Elino Abantani. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiqsyat. Perkenalkan nama saya Muhammad Agan Fitranata. Perkenalkan nama saya Arsya Kerto ini. Jadi kita adalah podcaster-podcaster yang akan menemani penonton di podcast kali ini. Bener banget. Oke, sebelumnya kita nih bakal datengin tamu-tamu yang lebih menarik dan baru pastinya, ya gak sih? Wah, bener banget tuh kan. Menarik nih. Menarik sebelum nih. Kita mulai untuk manggilin tamunya, kita mau menginformasikan terlebih dahulu nih terkait PPDB SMAN 1 Kota Serang. Oh iya, PPDB kan udah mulai ya sekarang ya? Iya, udah mulai dari bulan ini sih, Kak. Iya, apa sih jalur afirmasi yang udah mulai ya? Iya, bener. Afirmasi baru mulai. Jadi, untuk masuk PPDB Semansa ini ada 4 jalur guys. Jadi ada afirmasi yang udah mulai sekarang. Terus ada zonasi, ada prestasi dan jalur perpindahan orang tua gitu. Berarti ada banyak banget sih Kang ya. Iya. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa cek di IG-nya Semansa ya. Semansa yaitu SMAN 1 Kota Serang atau dan juga ada di website kita. Itu. Yaitu OSIS Semansa 69. Nah, dengan adanya PPDB ini kan berarti bentar lagi ada event Promax nih, Kang. Oh iya, nah, Promax ya. Apa sih Promax itu tuh? Promax tuh kepanjangannya promo ekstrakurikuler ya. Oh iya, bener berarti banget. Promo eskul ya. Berarti itu buat peserta didik baru enggak sih, Kang? Iya, benar banget. Berarti udah jelas tuh ya Promax, promo eskul. Nah, berhubung eskul nih. Eskul di Semansa ada berapa sih? Banyak banget enggak sih, Kang? Eskul di Semansa ini kan kalau udah enggak salah tuh ya, ada 20 itu juga termasuk OSIS tuh, Kang. Banyak banget ya di Semansa. Banyak banget. Jadi banyak pilihan ya. Banyak banget banyak pilihan. Eskul-eskul unggulan banget gak sih di Semansa ini? Iya sih, pastinya sih ya. Dan kita akan mengundang para perwakilan dari eskul-eskul tersebut. Oke, karena tamu undangan udah datang, mungkin kepada Hana Teh boleh dipersilahkan untuk keluar frame dulu. Oke, okay. Nanti kita bakal balik lagi ya guys. Oh guys, jadi kita sudah kedatangan perwakilan dari salah satu eskul di Semansa yaitu S1D. Halo Teh. Halo Teh. Boleh kali perkenalan dulu. Oke. Halo semuanya, nama saya Nida, selaku ketua dari S1 Dance. Halo semuanya, saya Naili Syarifah, saya di sini selaku wakil ketua S1 Dance. Oke, berarti kita di sini bersama wakil dan ketuanya dari S1 Dance ya. Jadi Teh, izin dulu ya Teh, kita mau nanya-nanya seputar eskul S1 Dance ini. Iya, boleh banget. Oke Teh, pertama nih, berhubungan dengan nanti kan bakal ada Promax ya Teh ya. Nah, bagaimana sih kesiapan dari S1 Dance itu terhadap Promax nanti? Ya. Udah gimana kesiapan? Kalau S1 Dance sekarang ya, udah masuk latihan hari kelima ya kalau gak salah. Dan kita itu progresnya udah sampai 50%. Jadi tinggal paling nyamain detail segala macem gitu. Cuman emang belum cukup bagus lah buat ditampilin. Oke, berarti udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya sebenarnya? Iya, udah. Dari koreografinya, dari timnya mungkin ya. Rapi. Ya, udah rapi ya. Iya. Tinggal dimatengin sebenarnya. Iya. Betul. Oke, Teh. Jadi kan berhubungan ada Promax, pasti S1 Dance ini buka pendaftaran dong. Yeah. Pendaftaran anggota baru kan. Metode untuk mendaftar ke S1 Dance itu gimana sih, Teh? Jadi kalau kita itu metodenya ada dua ya. Pertama dari online sama offline. Oh. Kalau online itu kan kita biasanya bakal upload poster di Instagram, terus di bawah poster itu bakal kita tulis kontak personnya. Oh. Jadi nanti adik kelas yang baru bisa langsung hubungin ke tetehnya kayak gitu kan. Kalau offline biasanya kan ekskul tuh bakal promosi langsung ya ke kelas-kelas. Iya, ya. Nah, di situ nanti adik kelas bisa langsung aja lah mau gitu buat join. Nanti kita kasih kontak formulirnya. Kita kasih formulirnya. Oh, formulir, langsung formulir. Langsung formulir kalau offline. Oke, berarti buat adik-adik semua yang baru masuk ke Semansa bisa kepoin IG-nya ya. Apa Teh? S1.dance. Nah, itu dia tuh, bisa langsung kepoin. Banget nih kepoin. Oke. Terus Teh, selanjutnya tadi kan metode pendaftaran udah. Nah, saya ingin tanya Teh, di S1 Dance itu
udah tampil di event apa aja sih Teh? Dan prestasinya yang telah didapetin itu udah dapat belum sih si Teh dari S1 Dance itu? Iya. Kita ada tampil di beberapa event sekolah kayak Promax, Semansa Cup, Abrodai, Jawara. Terus kita juga ada berkesempatan ikut event di luar sekolah kayak DBL. Oh, berarti kolaborasi antara eskul-eskul lain juga bisa ya? Iya. Yeah. Yeah. Kayak OSIS, Paskib kan sebelumnya kan? Yeah, basket juga tadi. Basket juga. Iya. Yeah. DBL ya. Keren berarti banget. Keren banget nih. Jadi bisa kolaborasi ya. Benar, benar. Bisa benar. Meramaikan, ikut meramaikan acara gitu. Oke nih Teh. Selanjutnya kan tadi kan udah nanya acara-acara apa yang ngikutin kan? Pasti ada jadwal rutinnya dong Teh buat latihan. Coba Teh, gimana Teh jadwal rutinnya? Kalau S1 Dance sendiri sih nggak ada jadwal rutin yang tiap minggu gitu ya. Kita baru ada jadwal rutin itu kalau emang ada event yang mau diikutin aja kayak gitu. Cuman emang tahun ini sih abis Promax rencananya mau ngadain lah tiap jadwal minggu rutin, tuh ya? Ada gitu. Yeah. Buat ngobrol-ngobrol. Oke, okay, berarti S1 nih latihannya kalau ada event aja dulu ya. Iya. Yeah, yeah. Okay. Jadi buat yang mau masuk itu jangan takut, jangan karena takut. Katanya nanti tiap minggu bakal ada ngobrol-ngobrol ya. Okay. Terus Teh, selanjutnya untuk saat ini bagaimana sih kehadirannya para anggota-anggota dari S1 Dance? Begitu Teh. Kita alhamdulillahnya kalau misalkan kita lagi ngadain latihan gitu, yang masuk tuh anggotanya banyak gitu. Oh, alhamdulillah. Yang izin-izin tuh sedikit, cuman emang kadang ada beberapa lah yang suka masih izin-izin. Oke. Okay. Karena kan S1 ini kan eskul ini satu kesatuan ya. Iya. Karena kan berformasi. Kalau misalkan ada yang nggak hadir kan susah ya, Teh. Iya. Iya, berarti harus sering-sering harus latihan. Harus sering-sering latihan. Kalau iya, misalkan nggak latihan nanti bisa ngacak yang, yang lain. Buyar, iya. Ngambet yang lain, bener. Ngambet yang lain. Oke, Teh. Selanjutnya Teh ya, visi misi dari S1 Dance apa sih Teh? Kalau dari visi visi visinya sendiri banyak nih kayaknya. Kayaknya banyak jadi nih. Jadi visi itu menjadikan S1 Dance sebagai wadah kreativitas bagi okay, semua anggotanya untuk menyalurkan minat dan bakat mereka pada tari modern kayak gitu. Iya, iya. Untuk misinya sendiri kita membangun dan mempererat rasa kekeluargaan antar okay, para anggotanya dan membantu semua anggota untuk mencari gaya tari yang masing-masing. Oke, okay, berarti di S1 ini bisa improve diri sendiri juga ya sebenarnya. Iya. Yeah. Karena dicari-cari dulu nih bakatnya di mana gitu, baru ditempatin gitu kan. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut ya. Lanjut ya. Tadi kan Teteh udah nyampein nih visi dan misinya. Nah, apakah misinya udah tercapai Teh? Ada yang tercapai belum Teh? Atau sebenernya ada yang belum? Udah sih ya kayaknya. Alhamdulillah. Udah ya? Alhamdulillah sih udah. Ya udah semua berarti? Udah semua. Oke udah. Wih, keren ya berarti. Misi dari Esma ini udah tercapai semua ya Kang Ahed? Keren banget ya. Keren banget. Jadi buat adik-adik semua yang baru masuk ke SMA apa Selansa bisa ini nih bisa dilihat lah misinya ini udah selesai semua, jadi nggak usah takut masuk okay, S1. Nggak usah takut ya masuk S1 ya. Ya boleh, nggak boleh takut, santai aja. Terus Teh, apa sih Teh yang menjadi ketertarikan terhadap ekskul S1 Dance ini? Kayak misalnya Teteh waktu dulu baru masuk Semansa, oh saya tertarik nih sama S1 Dance, itu tertariknya karena apa Teh? Kalau saya sendiri ya, ini mungkin agak cerita ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Dulu itu saya tuh suka nonton S1 di Instagram, kan suka di-upload ya penampilan mereka gitu. Terus kayak ngeliat orang-orang banyak terus ngedance bareng-bareng, tapi masih serasi gitu, kayak seru aja liatnya. Terus kayak pengen deh jadi bagian mereka kayak gitu. Oke, kalau udah? Kalau dari saya sendiri, dari SMP ya, saya udah minat sama bidang dance gitu. Jadi ketika ngeliat masuk Semansa, ada ekskul dance nih, ada kesempatan, jadi masuk-masuk gitu ya. Masuk. Tuh, Teteh ini tertarik gara-gara ngepoin IG-nya loh. Ya. Jadi bisa langsung kepoin aja tuh. Kepoin aja IG-nya. Karena pasti banyak menarik dong. Iya, benar banget. Upload-uploadannya ya, pasti menarik banget. Oke, Teh. Berikutnya nih, Teh. Cara menemukan minat dan bakat di S1 Dance itu gimana sih? Cara menemukan minat dan bakat ya? Seleksi dulu kah atau apakah gitu? Di awal kita ada evaluasi sih, oh, ada buat ngelihat
sejauh mana gitu skill dance dia. Oke, berarti ada seleksi dulu ya, bener ya? Sebenarnya bukan seleksi sih, lebih ke kita cuma pengen lihat gitu skill dance dia ini udah sampai segimana gitu. Oh iya iya iya. Jadi tapi penerimaan dulu baru seleksi. Bukan seleksi sih. Apa nih seleksi? Evaluasi. Evaluasi. Ya. Oh, like. Berarti setelah evaluasi tuh pasti banyak yang dikritik kan, segala macam itu gimana sih teh anggotanya tuh kayak makin malas atau gimana gitu di S1 itu? Gak ada ya kayak gitu ya? Gak ada. Ya. Alhamdulillahnya berkembang. Iya berkembang. Berarti kritikan tuh ngebangun lah ya gitu istilahnya. Oke. Terus teh, tadi kan kata teteh evaluasi dari bakat dance-nya gimana? Nah berarti untuk yang mau masuk S1 dance tuh harus bisa ngedance gitu ya? Atau enggak basicnya harus, gitulah ya. Basicnya harus punya. Enggak. Oh, enggak juga sebenarnya. Enggak juga sebenarnya. Kita nerima semuanya kayak misalnya dia emang cuma minat nih doang buat dance, cuman belum ada basicnya itu enggak apa-apa, kita masih nerima. Oke, berarti jadi, dari awal ya berarti ya? Iya. Diajarin dari awal juga dari nol. Jadi jangan pada takut untuk masuk S1 dance walaupun kalian enggak ada bakat untuk ngedance, kalian bakal diajarin bener, oleh teteh-teteh ini. Apalagi kalau misalkan kalian takut nih gara-gara enggak ada bakat tapi ada niatnya gitu tuh ya. Enggak apa-apa masuk aja guys, karena dia bakal diajarin. Oke teh, benefit masuk S1 ini apa sih teh sebenarnya? Banyak ya? Banyak. Banyak banget. Apa? Jadi sini bisa dapat banyak teman baru yang punya hobi yang sama gitu, ngedance. Oh iya 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 benar sih. Terus itu dong teh, ada lagi? Seru banget. Waktu latih, waktu proses latihannya tuh enjoy. Oke. Okay. Banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan ya berarti ya. Berkesan banget ya. Iya benar banget. Nah teh, ngomong-ngomong soal berkesan nih, ada momen apa gitu di S1 yang paling berkesan gitu menurut teteh? Pengalaman. Kalau saya sendiri sih pas pertama kali tampil jadi anggota dance itu karena kan rasanya pertama kali dilihat banyak orang gitu kan, nervousnya lebih gede ya. Gede. Iya benar-benar. Tapi itu berkesan ya, berkesan karena banget. Pengalaman pertama gitu ya. Yeah. Kalau teteh sendiri? Kalau hal yang paling berkesan buat saya sih selama proses latihannya sih. Oh iya ya, karena kan susah, susah banyak suka dukanya gitu ya. Bareng gitu ya berarti. Okay. Jadi berkesan banget. Terus teh, tadi kan kita nanyain hal yang berkesan ya. Gimana sih teh kalau pengalaman yang kurang berkesan? Kurang berkesan. Kayak contoh misalnya kayak ada kecelakaan atau gimana-gimana gitu. Oh iya. Pernah enggak sih teh? Pasti ada kan. Kita ada beberapa insiden ya. Aduh. Kayak ini kejadian sama saya sih waktu Promax tahun kemarin, itu benar-benar yang kayak beberapa jam 1 jam gak sih? Hamin 1 jam sebelum kita tampil itu celana saya robek. Waduh. Terus itu gimana? Terus itu gimana? Sih ada celana cadangan ya. Untung aja. Kayak gitu. Itu celana robek agak-agak ini ya. Agak-agak bahaya itu ya. Bahaya. Bahaya itu. Bahaya itu. Oke. Selanjutnya teh, apakah di anggota S1 Dance itu hanya perempuan aja atau yang cowok-cowok juga boleh masuk? Enggak kok, kita juga ada anggota cowoknya. Oh, ada ya? Cowok juga ya, ada. Cuma emang jumlahnya sih sedikit ya. Sedikit. Oke, jadi buat cowok-cowok yang punya minat atau bakat ngedance bisa banget ikut S1 Dance ya. Gua karena enggak dilarang ya. Gua sama lu malu, enggak usah takut karena emang udah ada gitu. Iya, udah ada. Oke, selanjutnya teh. Kalau di S1 Dance tuh mayoritas tuh kayak dari K-popers gak sih teh? Iya. Atau enggak? Untuk mayoritas, ya. Tapi kita juga ada kok anggota-anggota yang bukan K-popers gitu. Karena kan K-popers tuh bisa jadi inspirasi kan ya, dalam ngedance atau yang dance sih. Iya, saya soalnya biasanya ngeliat kayak di IG ada kayak K-pop kayak ngedance gitu kan. Mungkin dari S1 Dance tuh banyaknya juga dari minatnya dari situ. Oke teh. Ini pertanyaan terakhir teh sebenarnya teh ya. Kesan-pesannya apa sih teh buat para penonton di rumah gitu? Untuk para siswa yang baru bakal datang, apakah teteh ada kesan dan pesannya? Silakan. Pesan gimana? Tuh. Ayo gimana teh? Ayo enggak apa-apa, jangan malu-malu teh. Pesan selama di S1 gitu. Atau gimana? Iya, kesannya ya, itu dan pesannya gimana buat para penonton gitu. Kayak di S1 tuh bakal selalu seru, jadi buat adik kelas nanti yang emang udah tertarik atau gimana bisa langsung aja masuk S1. Kita di sini belajar bareng. Iya, jangan takut-takut apa yang cowok tuh. Iya. Kita sebenarnya kita butuh banget
cowok oh, butuh di S1 ya? Butuh karena ya? Tenaga cowoknya kan lebih besar buat gitu ya. Jadi tuh guys, jadi ya, buat teman-teman semua yang baru mau masuk ke Semansa bisa langsung kepoin aja, entah cowok entah cewek, ya udahlah yang penting masuk aja dulu, yang penting punya bener niat dulu, yang bisa punya diajarin ya sama juga tete-tete ini gitu ya. Ya udah teh, jadi kesimpulannya S1 nih seru lah ya, seru. S1 nih seru, seru dan ya, gak nyermin lah ya, ya buat cowok cewek yang bisa dibayangkan gitu ya, ya gak kayak trendy-trendy kan itu kan. Huh, kan kadang beda ya, beda. Cowok cewek boleh masuk dan pokoknya pasti eskulnya seru banget gitu ya, ya. Oke teh, mungkin sekian aja dari kami. Makasih banyak ya, makasih banyak ya teh ya, udah nyempetin datang terus juga nyempetin ngejawabin pertanyaan ya, kita. Kita juga jadi tahu informasi-informasi tentang S1 Dance. Karena kan kita awalnya cuma tahu oh S1 Dance cuma ngedance sound. Oh ternyata dalamnya kayak dalamnya gini. Setelah kita gitu ditanyain. Ya, dan jadi, semoga juga untuk para penonton warga Semansa jadi tahu lebih tahu ya, terkait dengan tahu S1 Dance nanti. Okay. Makanya mungkin bisa jadi tertarik gitu ya. Iya, untuk juga masuk ya. Juga tertarik. Tertarik gua juga. Enggak. Karena enggak bisa ngedance. Oke. Okay. Semoga S1 Dance kedepannya sukses ya teh, dan juga amin, nanti Promex-nya juga lancar ya, aman. Oke. Okay. Okay. Terima kasih banyak ya teh. Dan wakil ketua dari S1D. Kita lebih tahu lah ya Kang ya. Iya, jadi lebih tahu seluk-beluknya dalam ini gimana, ternyata bukan begini doang tapi ada penyimpinnya juga. Spesial lah. Iya. Oke, karena kita udah selesai untuk pertanyaan kepada Pak S1D. Iya. Kita mungkin gantian dulu enggak sih? Gantian dulu sama podcaster lain ya. Iya, benar banget. Oke. Kita pamit dulu. Dadah. Dadah. Oke guys, kembali lagi sama kita di sini. Jadi di sini kita kedatangan tamu yang kedua nih teh. Wih, sekarang dari sekolah mana lagi nih Kang? Wih, pastinya salah satu eskul unggulan juga yang ada di Semansa nih teh. Wah, saya penasaran nih Kang. Dari sekolah mana ya Kang? Penasaran kan teh? Gimana kalau langsung kita panggilin aja? Udah langsung aja ya Kang. Oke. Okay. Ya. Mari kita sambut perwakilan dari eskul Paskibra. Selamat datang Kang. Halo Kang. Ini duduk di mana aja? Oke ya. Sebelumnya nih Kang, boleh kenalin identitasnya dulu di eskul Paskib ini sebagai apa ya Kang? Oh boleh. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Laskar Joho sebagai ketua umum Paskibra S1 Negeri Serang. Saya izin memperkenalkan diri, saya Sultan Andra Muhammad Iqbal sebagai wakil ketua umum Paskibra. Wih, kita keren banget nih Kang, kedatangan ketua dan wakilnya langsung. Jadi loh, ini Kang, wakil dan ketua dari eskul Paskibra. Nah, oh ya Kang, kita di sini mau nanya-nanya seputar Paskibra boleh mungkin ya Kang? Boleh. Oh ya Kang, sebelumnya berhubungan ini bentar lagi kan ada Promex ya Kang. Mm-hmm. Nah, gimana sih Kang kesiapan dari Paskibra untuk Promex ini? Jadi mungkin untuk Promex kita sudah latihan dari kemarin untuk pasukannya, mulai dari buat pengibarannya, formasinya, dan lain-lain sudah dipersiapkan dari kemarin. Oh gitu, keren. Oke, berarti udah dari kemarin-kemarin disiapin ya Kang ya? Jauh-jauh hari ya Kang. Nah nih Kang, dengan adanya Promex ini kan berarti ada peserta didik baru ya Kang? Iya. Nah gimana sih caranya untuk daftar peserta didik ini ke dalam Paskib ini? Paskib, jadi nanti waktu kita selesai MPLS, seniornya kami, angkatan kami akan datang nih ke kelas adik-adik sekalian buat nanti ajakin, ayo yang mau latihan pengibaran 17-an. Jadi nanti akan kami ajak, nanti ada yang ikut mungkin, ada yang... Nanti waktu 17-an tuh diseleksi lagi, ada yang ikut Paskibra atau enggak. Sebenarnya persyaratannya gampang sih, cuman tinggal langsung ikut aja ke latihan pradana. Dan nanti waktu dan tempatnya bakal diinfoin lagi sih. Tapi gampang kalau ada persyaratan khusus. Sampai nanti bakal disediain form formulir mungkin untuk mengisi data pribadi mungkin ya. Oh gitu Kak. Oh berarti emang udah gampang banget ya Kang daftarnya. Berarti untuk yang tertarik boleh langsung daftar aja. Oh berarti ini ya Kang, kita daftarnya buat 17-an dulu ya, baru buat eskul Paskibnya bagi yang mau ngelanjutin mungkin ya Kang, bisa daftar ulang lagi. Oh gitu, keren banget sih Kang. Oh iya Kang,
Paskibra ini udah tampil di event apa aja sih? Sama prestasinya tuh udah apa aja nih Kang dapetnya? Prestasi. Kalau Paskibra sendiri ya, kita kemarin tahun lalu kita udah tampil di beberapa lomba. Ada di Semanda, ada namanya, ada juga di Jakarta kami sempat lomba namanya Ekspas tahun 2018 waktu itu. Habis itu tahun lalu Paskibra Semansa juga buat acara itu namanya Jawara Pas. Wow. Dan itu acara pertama kali Paskibra Semansa. Oh, perdana ya, Kak? Iya, perdana. Wow. Jadi selain mengikuti lomba, nah, itu pengalaman perdana di event itu gimana tuh, Kang, rasanya? Kayak pertama di angkatan Akang kan, Kang? Ya. Gimana tuh, Kang, rasanya? Ya, yang pasti bangga ya. Bangga banget di angkatan kita ini bisa sempat mengadakan lomba ya. Apalagi pertama kali kan ya? Iya. Pertama kali. Keren banget. Keren sih, banget sih. Berarti selain mengikuti lomba juga membuat lomba sendiri ya, Kang, ya. Iya, benar. Nah, jadi, Kang, untuk mengikuti lomba-lomba itu kan pasti ada latihannya. Nah, untuk jadwal latihannya itu kayak gimana ya, Kang, untuk Paskibra ini? Jadi, kalau Paskibra kami sendiri itu untuk latihan itu fleksibel mengikuti anggota dari pasukan itu sendiri. Misalnya, mungkin beberapa anak kadang, Kang, saya nggak bisa hari Rabu, mungkin ada bimbel. Jadwal akan kami ubah, mungkin di hari Kamisnya, mungkin di hari weekendnya. Tidak terpaku pada hari tertentu, maka jadi fleksibel ngikutin kegiatan masing-masing dari anaknya sendiri. Oh, berarti sesuai anggotanya masing-masing. Iya. Ya, Kang. Berarti jadwalnya emang udah sesuaikan dengan kondisinya ya, Kang. Iya, benar banget. Oh ya, Kang, selama latihan nih gimana sih, Kang, kehadiran anggotanya? Apakah semuanya sering ikut atau mungkin ada yang jarang ikut, termasuk aktif gitu, atau gimana, Kang? Untuk latihan ya? Iya. Jadi untuk latihan tuh mungkin hampir setiap hari semua anggota alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah. Ada beberapa anggota yang izin. Jadi untuk paling kalau ada yang telat ya, kalau ada yang telat kita mungkin akan kenakan beberapa sanksi ya. Treatment tersendiri. Berarti ada sanksinya tersendiri ya. Agar mereka tidak mengulangi kesalahannya agar tidak mengulangi kesalahannya, karena ya masa telat dua kali mungkin ya telat dua kali kan tidak bagus. Iya. Karena itu butuh adanya treatment khusus. Nah, contohnya gimana sih, Kang, gitu? Kalau contohnya mungkin ya. Contohnya mungkin dari bincik tercinta kita. Mulai dari push up, terus bending, lari keliling lapangan. Berarti Paskibra ini bukan cuma baris-baris ya, Kang? Bukan. Ada bincinya juga ya. Berarti itu untuk diri kitanya sendiri juga. Iya, juga kan bincik itu juga melatih fisik, fisiknya juga. Oke. Nah, Kang, untuk Paskibra ini apa sih visi misinya, Kang? Untuk visi misinya, jadi untuk mungkin dari visi sendiri dulu ya. Iya. Jadi untuk visinya itu membentuk anggota Paskibra yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dengan berkarakter berdisiplin, bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Wah, gitu, Kang. Keren banget visinya. Untuk misinya, Kang? Untuk misinya mungkin bisa dijelaskan. Jadi misinya itu kita pertama, bentar ya. Misinya itu melatih kedisiplinan setiap anggota baik dalam di dalam kegiatan maupun di luarnya. Itu menjadikan anggota Paskibra memiliki budi pekerti yang baik. Wah. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas yang tinggi sesama anggota. Dan yang terakhir, keempat, itu memberikan pengetahuan mengenai peraturan baris berbaris dan segala yang bersangkutan dengan Paskibra. Nah, ini sudah jelas kenapa? Karena Paskibra itu tidak selalu dengan PBB, karena menurut kami Paskibra itu dari yang utama itu adalah dari segi budi pekertinya, tanggung jawabnya, disiplinnya. Baru ketika dari individu masing-masing sudah baik, sudah bertanggung jawab, disiplin, baru kita latih dari segi peraturan baris-barisnya. Wah, berarti selain dari PBB ada segi positif lainnya ya, Kang, dari Paskibra ini. Dari visi-misi tersendiri itu apakah sudah tercapai atau masih ada yang belum tercapai mungkin? Mungkin dari visi-misinya masih on progress kali ya. Oh, masih proses gitu ya. Wah, Kang, masih dalam proses. Insya Allah akan tercapai. Amin. Tapi sudah cukup tercapai, Kang, beberapa misinya itu? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Awalnya apa sih, Kang, yang menjadi ketertarikan Eskul Paskibra ini untuk masuk ke dalamnya? Mungkin untuk saya pribadi dulu ya? Iya, boleh. Kalau dari saya pribadi, memang dari SMP saya sudah menyukai baris-baris. Jadi kebetulan di sini ada Eskul Paskibra.
Nah, saya ikut aja. Awalnya memang untuk iseng-iseng doang. Lama-lama makin sini makin asik kayaknya. Makin nyaman. Nyaman lah, makin betah. Sampai sekarang, alhamdulillah masih lanjut. Jadi yang lanjutin ya kan dari SMP. Berarti untuk yang dari SMP udah ikut Eskul Paskibar boleh nih langsung daftar Eskul Paskibar. Nah, untuk Akangnya? Kalau saya pribadi tuh kenapa saya bisa ikut Paskibar? Pertama karena emang saya tuh dari SD saya tuh suka ngeliat 17-an di TV itu yang di Istana Negara. Nah, kenapa itu SMA ini karena dia ngajak senior-senior yang datang ke MPLS itu ngajak buat ikut Paskibra. Jadi saya ikut Paskibra terus akhirnya makin lama kok ternyata seru juga. Capek tapi kekeluargaan itu lebih dapat gitu. Jadi juga saya makin nyaman terus sampai sekarang. Wah, berarti emang udah lama banget dari SD loh, Teh. Dari ketertarikan lihat TV doang loh, Kang. Ya, sampai TV SMA ini masih ikut ke Paskibra. Emang udah keren banget Paskibra ini kelihatannya, Teh. Oh iya, Kang. Selanjutnya cara menemukan minat bakatnya itu gimana nih, Kang? Untuk minat bakat ya. Mungkin gimana tuh minat bakat? Jadi awalnya Akang menemukan bakat di Paskibra ini gimana sih, Kang, gitu? Oh. Mungkin jadi di Paskibra ini kita diarahkan ya, jadi ada beberapa kebidangan mulai dari namanya ada PAMPAS, ada BINLAT, dan ada protokoler. Jadi kita di situ kita diarahkan untuk sesuai kemampuan dan bidangnya masing-masing. Begitu, berarti udah ada masing-masing. Berarti udah ada masing-masing buat nemuin bakatnya tersendiri, iya, di dalam Paskibra itu. Berarti untuk yang ingin ikut Paskibra dan pengen nemuin bakatnya bisa langsung cobain aja. Bisa ya, langsung ya. Aja ikut gabung. Langsung aja, guys. Ya lanjut ya, Kang. Cara bonding antar anggotanya itu gimana sih, Kang? Pasti kan anggota Paskibra ini banyak banget nih, Kang. Nah, cara melatih chemistry-nya antar anggota itu gimana ya, Kak? Jadi, kalau melatih gimana caranya bonding itu, sebenarnya dari hal-hal terkecil itu kami sudah dilatih gimana caranya untuk bonding sama anggota. Kayak mulai dari makan. Makan kami diajarkan untuk ketika belum ada yang satu belum makan, maka semua belum makan. Jadi, diajarkan untuk bersama-sama. Dan juga ketika kami duduk makan, itu kami diajarkan untuk selang sekar namanya. Tapi di antara perempuan, cowok, perempuan dan pria itu di selang-selang. Karena itu kami akan merasa lebih dekat dengan sama anggotanya. Dan juga ketika yang satu anggota belum habis makanan, kami akan wajib untuk membantu sama agar makanan tersebut habis. Itu salah satu contoh dari makan. Belum lagi ketika kami di latihan yang salah satu dihukum akan semuanya dihukum. Ini kami akan merasa lebih kekeluarganya akan lebih terasa. Wah, berarti memiliki sifat kekeluargaan yang kuat banget ya di Paskibra ini. Kompakannya itu kompak banget sih Paskibra tuh. Wah, dalam makan aja udah ada aturannya sendiri gitu ya, Teh. Emang beda banget sih ini. Oh ya, Kang. Selama di Paskibra ini ada enggak sih, Kang, benefit-benefitnya gitu? Kalau mulai dari kerja saya? Iya. Kalau menurut saya mendapatkan banyak sekali benefit ya, selain dari wawasan kepaskibraan, bisa ahli bisa menguasai baris berbaris ya. Saya juga mendapatkan benefit untuk namanya dalam berorganisasi. Wah, berarti banyak banget benefitnya. Untuk Akangnya gimana? Kalau jujur saya mendapatkan benefit itu secara fisik maupun mental. Jadi saya bisa berani mengungkapkan opini saya, mengungkapkan pendapat saya itu salah satunya berasal dari Paskibra itu sendiri. Kenapa? Karena diajarkan untuk berani berbicara di depan sesama, di depan senior maupun junior. Juga secara fisik kami juga mendapatkan benefit mungkin kesehatan kami, saya lebih bugar, lebih kuat untuk yang biasanya mungkin tidak biasa bangun pagi. Sekarang karena Paskibra yang harus latihan jam 7 pagi, jam 6 pagi, jadi akan lebih terbiasa dengan bangun pagi itu. Wah, berarti dengan banyaknya manfaat dan benefit yang didapat Akang-akangnya ini seperti merasakan masuk Akpol enggak sih, Kang, untuk Paskibra ini? Kayak merasakan simulasi masuk Akpol mungkin karena ada bincingnya juga ya, Kang, ada baris berbaris gitu. Bangun pagi gitu. Ya, mungkin berarti merasakan dari segi disiplin berarti ya, disiplin waktu, etika. Iya, benar. Kalau gitu, Kang, apa sih, Kang, pengalaman yang paling berkesan itu selama Akang menjadi ketua dan wakil ketua? Pasti udah lama banget kan, Kang, di Paskibra ini sebagai ketua dan wakil ketua. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesannya, Kang? Pengalaman paling berkesan? Iya. Mungkin
pengalaman dari yang paling berkesan menurut saya tuh anggota, karakteristik anggota yang berbeda-beda ya mungkin. Jadi bagaimana cara kita untuk tetap solid untuk mengatasi perbedaan yang dimiliki setiap anggota itu. Wah, berarti pengalaman berkesannya udah banyak banget. Untuk Kakangnya gimana, Kang? Kalau saya pengalaman paling berkesannya selama menjadi anggota Paskibra ini, saya ketika kami ngobrol bersama kayak abis latihan, abis kita capek-capek, main yuk. Menurut saya itu pengalaman yang berkesan setelah menjadi anggota Paskibra. Kayak apalagi mungkin mengobrol tentang tentang kepaskibraan di ruangan Paskibra. Kayak menurut saya itu hal-hal yang seperti itu yang menurut saya berkesan bagi saya selama menjadi anggota Paskibra. Berarti kemisinya dapat banget ya, dapet banget situ. Berarti bagi yang ingin menambahkan pengalaman bisa dong nyobain langsung masuk Paskibra. Iya, ya. Selain latihan juga ada ngobrol-ngobrol santai nih guys sama Paskibra. Berarti emang udah asik banget Paskibra ini ya. Emang keluarganya ini sih dapat banget, pasti dapat banget di Paskibra. Bagus banget sih, Kang. Oh ya, Kang, selain kan ada yang paling berkesan. Kalau ada ini pengalaman yang kurang berkesan tuh pasti ada dong, Kang. Pengalaman yang tidak berkesannya. Pengalaman kurang berkesan. Aduh. Mungkin saya tahu. Saya tahu. Oh iya dah. Mungkin di saat kita datang telat ya. Jadi dari senior tuh pasti bakal tegas banget lah. Jadi ada hukuman yang treatment-treatmentnya yang mungkin berlebihan untuk kami ya. Jadi sedikit. Untuk Kakangnya gimana? Kalau saya, menurut saya pengalaman yang kurang berkesan itu ketika dulu saya waktu seleksi pengibaran 17-an di sekolah ini, saya nggak dapat buat jadi pasukan inti, saya cuma dapat pasukan 45. Itu menurut saya pengalaman yang kurang berkesan, gimana, karena juga kecewa, sedih, tapi ya udah, itu menjadikan pengalaman saja. Ya pastinya dari situ jadi berubah jadi lebih baik ya, Kang. Iya. Emang pengalamannya kurang menyenangkan sih, Kang. Iya. Tapi sekarang sampai jadi ketua dan wakil ketuanya ini keren banget. Keren banget. Sih, salah satu berkesan sih. Sangat berkesan. Jadi Kang, untuk adik-adik kelas nih kan pasti banyak ya yang mau masuk Paskibra ini. Ya, nah, apa sih basicnya harus dimiliki Paskibra ini, apa, dan untuk dari segi fisiknya apa harus berani hitam, dan dari mental juga apakah harus kayak tinggi gitu kan, Paskibra kan kebanyakan tinggi gitu. Iya, ya kan? Apa harus dibotakin gitu, Kang? Mungkin sebenarnya nggak ada kalau untuk Paskibra di sekolah sendiri ya, nggak ada persyaratan yang harus dimiliki tertentu ya. Jadi yang penting kita tuh mau datang setiap ada pertemuan, kita harus hadir ya, harus hadir di setiap pertemuan ya. Itu kalau masalah hitam kulit hitam sendiri pasti hitam, karena kita latihan biasanya dari pagi sampai siang ke sore. Jadi panas-panasan gitu ya, Bang? Pasti harus berani hitam. Jadi, untuk persyaratan harus tinggi, harus mungkin secara postur. Enggak, kalau untuk Paskibra di sekolah itu kami tidak memiliki persyaratan khusus untuk secara tinggi badan. Kami tidak memiliki persyaratan. Okay, mau kalian tinggi, mau lebih tinggi, terserah, Kak, join saja ke Paskibra. Dan untuk ini botak tadi ya? Iya. Botak itu sebenarnya mungkin agar lebih rapi aja ya. Jadi ya, jadi botak ini botak rapi. Oh, berarti yang terpenting tuh rapi dalam Paskibra itu ya. Mungkin kata botak mungkin agak terlalu dilebih-lebihkan, mungkin tipis mungkin. Karena kalau dari tahun-tahun sebelumnya kayak botak, bener-bener botak licin itu kurang dianjurkan. Karena emang kurang rapi. Lebih baik tipis tapi tidak botak. Begitu, Kang. Jadi emang basicnya itu udah gampang banget ya masuk Paskibra ini. Untuk kalian yang kayak mau tanpa ikut syarat apapun juga tuh bisa guys masuk Paskibra langsung. Bisa banget. Nah, kalau gini, Kang, apa sih, Kang, kesan dan pesan mengikuti Paskibra kepada mungkin yang nonton, pada penonton baru gitu? Ada nggak sih pesan yang ingin Akang sampaikan ini kepada penonton? Ini dari kesan ya. Kesan. Kesannya itu selama mengikuti Paskibra tuh capek, seru, tapi juga menambah ilmu dan pengalaman juga. Kalau untuk saya ya, ya seperti tadi yang dikatakan oleh Sultan ya, capeknya dapat, keluarganya dapat, ilmunya dapat, jadi capeknya kita tuh terbayarkan gitu, semuanya tuh terbayarkan di organisasi ini. Ya seru lah intinya. Berarti semuanya dapat gitu, semuanya ya, Kang? Dapet, ada nah. Semua. Nah, untuk pesannya coba dong boleh disampaikan untuk para penonton. Kalau pesannya,
kalau misalnya udah mulai ngerasa bosan, udah mulai capek, tetap dikuatin, tetap dipertahankan. Karena kenapa? Karena pasti serunya itu di akhir, di mungkin waktu latihan capek, tapi nanti serunya waktu selesai pengibaran, nanti mungkin ada yel-yel bareng. Nah, itu ya, menurut saya ya, yang paling seru dari paskibra itu sendiri. Nah, itu kalau ketika udah capek tetap dikuat-kuatin, ayo saling menguatkan lah sama anggota nanti. Mungkin bagi yang mau masuk paskibra ya, enggak usah takut, paskibra tuh enggak seserem yang dipikirin. Jadi di paskibra tuh santai-santainya ya. Iya, banyak seru-seruannya juga. Selama kita mengikuti peraturan yang udah ditetapkan, ya semua itu fine-fine aja pasti. Jadi enggak usah takut. Masuk aja kalau mau. Berarti kesimpulannya paskibra ini emang udah asik juga, enggak dari luarnya aja yang terlihat kurang mengenakan, tapi ternyata di dalamnya banyak hal-hal menarik dan asik juga ya. Enjoy juga ya Kang Anta. Iya, benar banget. Santai gitu. Jadi boleh banget yang pengen masuk paskibra langsung kepoin lagi aja akun paskibra. Nah, oke Kang, mungkin sampai sini aja kita ngobrol-ngobrol dengan Akang. Terima kasih banyak ya Kang atas waktunya. Iya, makasih banyak. Sudah sharing-sharing pengalamannya juga. Udah bincang-bincang lama ya Teh tadi ya Teh. Iya, benar banget tuh Kang. Nah, di sini kita jadi tahu dalamnya paskibra ini. Iya, jadi banyak tahu banget sih Kang. Oke, terima kasih banyak ya Kang. Terima kasih banyak Kang. Nah, jadi kita udah selesai nih dengan tamu hari ini. Langsung aja kita panggilin podcaster sebelumnya. Selamat datang. Hai Kang, kembali lagi. Aduh, akhirnya ya podcast di OSIS episode kali ini selesai nih kita nanya-nanya. Seru kita banget tau Kang. Seru banget ya. Ya. Jadi tahu gitu ya, seluk-beluk dari eskul-eskul yang ada di Semansa gitu ya. Ternyata S1 Dance itu bukan kayak dance doang, tapi ada kayak ada gini gitu, seru-serunya. Ada keluhannya, ada senengnya. Iya, senengnya. Ya, sama kayak paskibra juga Kang. Bukan baris-baris doang, iya. Ada ngobrol-ngobrol di luar. Oh iya. Asik juga keluarganya yang tinggi ya Teh. Iya, benar. Karena kan kita kan biasanya lihat eskul tuh dari depannya doang kan, jadi dari apa kulitnya doang istilahnya ya, penampilan juga mungkin itu. Iya, kita nggak tahu dalamnya tuh isinya itu si eskul itu. Benar banget. Kalau kita nanya-nanya gini kan kita dapat apa ilmu lah ya istilahnya dan ya. Juga untuk para pengetahuan penonton juga, jadi pada tahu kan ternyata S1 Dance dan paskibra itu kalau di Semansa kayak gini loh. Dan pada tertarik juga nggak sih Kang? Betul. Dan tentunya di OSIS ini bukan cuma dua doang nih, pasti ada eskul-eskul lainnya juga. Bener banget. Yang bakal jadi berbagi pengalaman-pengalaman ya. Bener banget. Jadi penonton semua stay tune terus di YouTube-nya OSIS Semansa 69. Oke, sekian dari kami. Mungkin nanti kedepannya kita bakal ketemu lagi ya. Iya benar. Ya. Dan juga semoga kedepannya kita bakal ketemu tamu-tamu ekskul lain yang bener, sama-sama seru banget yang ya. Yang gak kalah menarik ya. Kalah pasti menarik. Masih banyak banget ya Kang ya. Iya. Ada 20 kan? Iya. Baru 2 nih. Baru 2. Berarti 18 lagi. Wah, capek gak sih? Capek. Tapi gak apa-apa ya. Gak apa lah. Supaya menghibur warga Semansa. Menghibur biar menambah pengetahuan juga. Dan menghilangkan rasa penasaran ya Kang ya. Oke. Sekian offset, we're done for today. Catch up with y'all later on. Dan sampai jumpa. Dadah!